Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku semuanya. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kembali lagi di channel Rio Saputra. Oke, jadi ini Vario 110 LED milik adik saya yang tadi malam saya pasang knalpot WRX standar racing seperti itu. Nah, kalau bosku lihat ini knalpotnya agak sedikit berdiri ya. Jadi tidak seperti aslinya. Ini saya jongkok. Nah, itu kelihatan agak lebih berdiri. Jadi lebih cakep sih kelihatannya. Nah, coba kita dengerin suaranya bosku. Ini speedonya juga udah cakep. Kita ganti di gear second speedometer. Widih, cakep. Oke, kita dengerin bosku semua, dengerin suaranya. Oke, jadi suara ngebasnya seperti itu. Menurut saya sih ini cakep sih, alias nggak ember. Dan udah saya coba semalam itu tarikannya jadi lumayan, jadi lebih enak tarikan gasnya bosku. Nah, ini juga cakep tuh pelangi, dan ditutupnya sini juga pelangi, tutup silencernya. Nah, kalau ini saya pakai punya orisinilnya, jadi bisa dipasang bosku tutup knalpotnya. Sebenarnya kalau nggak dipasang juga bisa, cakep juga, cuman saya pengen lebih rapi, jadi tutup knalpotnya saya pasang lagi yang aslinya seperti ini. Nah, segitu dulu video tentang review produk knalpot dari WRX untuk varian standar racing untuk Matic. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman semua yang ingin mengganti knalpot orinya menjadi ke racing-racingan, ke standar racing, saya rekomendasiin untuk beli knalpot ini. Jadi teman-teman nggak perlu merusak knalpot orinya untuk dijadikan suara yang ngebas atau yang ember. Saya rekomendasikan buat kalian ganti aja, jadi orinya itu masih bisa disimpan. Barangkali sewaktu-waktu motor kalian itu dijual, jadi masih bisa ada part orinya. Sekian, semoga teman-teman di rumah sehat selalu, puasanya lancar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.